kerja saya yang kemarin, 3 tahun yang lalu, dan saya insya Allah akan memperbaiki, meningkatkan pengembangan kompetensi melalui berbagai diskusi keilmuan, juga melakukan penguatan peran dalam perlindungan anggota, itu yang saya mau nanti. Juga mewujudkan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan ini Kabupaten Bogor. Saya ingin menjadikan TNI, Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bogor itu sebagai wadah nomor satu para anggota. Membuat diskusi bulanan itu pasti, insya Allah saya akan lakukan. Yang kemarin mungkin tidak dilakukan oleh saya. Mendukung program kerja pengurus wilayah Jawa Barat, juga mendukung kerja program wilayah pusat, di pusat dan di RI Jawa Barat. Saya ingin menjalin hubungan baik antara anggota. Jadi saya tidak mau adanya perkotak-kotakan, tidak mau ada saling menjelekkan. Karena kita itu manusia biasa, manusia tidak luput dari kesalahan. Tidak harus kita mengorek-ngorek kesalahan orang tanpa melihat dirinya sendiri itu juga besar bagaimana kesalahannya. Saya ingin menjadi nomor satu teman-teman anggota di Kabupaten Bogor. Supaya kita selalu dalam keadaan apa namanya? Guyub gitu. Dalam keadaan kita selalu bersama-sama Kabupaten Bogor kelihatan siaran kompak. Saya ingin. Seperti kemarin ini sudah kita lakukan misalnya bulan puasa. Bulan puasa kita kan santunan buat anak yatim. Kita buka bersama dengan anak yatim itu sudah dilakukan oleh ini dan kita. Tetapi pada waktu halal bihalal saya tidak bisa melakukannya. Nah ini yang akan saya jadikan program. Kita ingin, saya ingin selalu bersatu dengan empat. Bilang sama teman-teman saya, pendukung saya bahwa semua sudah nama ketua Pengda Kabupaten Bogor sudah ditentukan oleh Allah dan sudah dituliskan oleh Allah. Kita hanya berusaha dan berdoa. Masalah misalnya saya dijelek-jelekan, masalah saya misalnya kepengurusan saya bilang nggak bagus atau bagaimana, biarkan, semuanya biar Allah yang balas. Yang penting di jajaran saya tidak ada menjelek-jelekan, tidak ada menggunjingkan orang lain. Jadi saya ingin semua berjalan dengan lancar dan apabila saya juga tidak dipilih, saya akan mendukung teman-teman saya yang nanti terpilih menjadi ketua Pengda yang baru. Yang mulai berharap, saya harap Konferda tanggal 13 Februari nanti 2017 berjalan dengan lancar, berjalan dengan damai, berjalan dengan adem, ayem, sampai akhirnya kita semua bisa memutuskan siapa pemenang nanti yang akan memilih ketua yang akan memilih Kabupaten Bogor.